Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Jalan Menteri Kampung Manja. Kita jumpa satu makanan yang paling digemari rakyat Malaysia ketika bulan Ramadan, iaitu murtabak. Apa yang best tentang murtabak ni? Murtabak dia saiz yang sangat besar, dan satu murtabak tu dia masak menggunakan 3 biji telur. Sebelum saya datang Syed, saya dah cuba makan, sangat sedap, sangat best. Jadi kita nak tengok cara penyediaan dan pembuatan dia. Jom, let's go. Ini resipi mana? Resipi Kelantan? Ini resipi bukan Kelantan. Betul? Kita cara buat je cara Kelantan. Oh, cara buat cara Kelantan. Resipi apa nama ni? Orang Banjar ni. Oh, orang Banjar? Oh. Wow, berapa tahun kuali ni? Bang? Kuali pun tak ni. Memang berdua buat email je lah eh. Oh, Omar dia editor. Oh, ni tempat tebal macam ni eh. Kulit dia, kulit dia. Wow. Ini daging ke ayam? Daging. Oh, daging eh? Daging yang lembut. Lembut eh. Dia bukan pakai daging kisar eh? Daging tak, kisar? Kami sendiri buat. Daging fresh lah eh? Haa. Oh, sini memang makan dengan jeruk bawang je eh? Jeruk bawang je. Inti bersukai. Bersukat eh? Oh, maksudnya semua orang dapat sama dengan adil lah. Sama saiz. Tak ada pilih kasih eh? Tak ada. Walaupun anak sendiri? Tak ada. 3 biji telur. Berbaloi lah dengan harga. Yang RM10. RM10 eh? Ini untuk daging eh? Daging. Bau dia pun sedap lah. Jangan percaya orang bau. Kalau Amir Ramli kata, tak percaya dengan cakap lah. Telur basuh dulu kat ya? Basuh. Wajib, kita orang Islam wajib basuh dulu kat ya? Yalah. Oh, ini dah masak siap. Ayam eh? Kalau nak daging tunggu jap, pandai rapi. Tengah abang ambil barang je. Daging ayam mana lagi laku daging eh? Daging. Makcik tu beli nak RM2 saja dia punya bawang ni. Bawang saja. Nak makan dengan nasi. Bawang ni memang program dengan jeruk je. Dan cuka. Cuka eh. Cuka. Lepas tu kami guna mesin lah. Oh, kisar dia. Ada penyelit punya macam mesin kisar buah. Kena cuka dia jadi lembut lah. Betul. Lepas tu guna air panas kan. Kami Jumat cuti lah. Jumat cuti kan? Hari biasa, dari pukul 4 sampai? Sampai habis. Tapi selalunya pukul 6.30 tu. 6.30? Sebelum 7 lah ya? Dia punya apa semua dalam, dia punya FB dia. FB dia eh? Apa nama FB ni? Linda Yani. Yeah? Linda Yani. Linda Yani eh? Tak ada lah, minta kat telefon. Memang kalau bulan Ramadan dimanja saja. Tak ada masuk bazar Ramadan pun memang tak ada bang. Ramadan ni kadang-kadang indah kabarnya. Indah kabar dari rupa. Ayam dua. Dari start umur 17 tahun bang eh? Dah meniaga sendiri lah. Dah meniaga sendiri eh? Awi ya. Ayamnya lagi. Ada lagi atau ayam atau? Tapi saya tengok 3 biji telur tu rasa terkejut tu, puas hati. Tahun lepas 4 biji. Tahun lepas 4 biji. Tahun ni sebab harga barang naik kot kan? sebab harga dia tak naik. Oh. Dia pun RM10 juga. Oh, masih harga sama RM10. Tapi kurangkan telur tu lah. Tadi berapa? Ayam.
RM6 dah jadi kat RM12. Kat RM12 je sekarang? Papan? Papan. Apa dia naik dia? Naik harga ke? Haa, dia berimpun tang sini. Rempah-rempah dia. Kalau kerajaan bagi bantuan COVID ni, 19 tu kan, banjir semua kan. Kerajaan collect balik melalui cukai lah. Yalah. Nak cari yang kunci ataupun sao tak dapat. Oh, susah dapat lah macamnya. Oh, dapat yang tepung yang tak berapa kualiti. Yang lain tu mana pergi tak tahu. Oh. Yang elok tu. Muskil juga tu ya. Macam minyak. Ha. Ya, kena ambil yang dekat RM30 tu lah, 5 kilo. Ha. Tak tidak, selalu kalau 5 kilo baru rasa lah. So, yang 5 kilo ni botol. Paket tak dapat. Oh. Dapat tu dapat lah. Sepaket dua paket je lah. Tak ada 60. Tapi isi pun banyak ni berbala. Sangat kena dengan harga. Kalau orang komplain mahal lagi tak tahulah. Tapi saiz pun berbeza bang eh. Timbang dia cukup tak apa. Haa. Saya tak heran dunia ni. Dia timbang ni penting. Betul? Sebab daripada masa pun main timbang. Ya, yeah, betul. Satu daging atas tu ayam. Tapi paling laku daging eh? Daging. Dan paling tinggi daging. Satu orang boleh order 8. 8 eh? Oh. Oh, semua suka campur eh. Daging ayam, daging ayam. Daging tu? Haa, lepas dulu. Okey. Sampai dia empuk. Okey. Baru tahu minyak cumek. Oh, botol minyak cumek. Kering air. Air. Oh. Tengok tangan pakcik ni lembut macam mutabak ni. Dia kena lembut tadi eh? Tak lembut. Dia punya gaya. Gaya. Haa. Adik nak apa? Lepas adik semangat puasa abang belanja hari ni. Simpan duit kau. Haa. Terima kasih ya. Haa. Rezeki adik. Adik suka yang ayam ke daging? Dua-dua suka. Oh. Ni ambil je. Ha, selamat berbuka puasa. Baik. Okey bang, assalamualaikum. Baik. Amin amin. Okey, rezeki abang simpan. Baik. Assalamualaikum. Tapi ramai sangat orang beli kan. Okey. Lepas tu macam best je, sedap je wanginya kan. Ha. Lepas tu tak pergi je. Panjang kan? Panjang. Lepas tu try dah tengok dekat manja-manja aja kan. Aha. Tengok ada akak ni update. Ah, tengok jalan order. Oh, akak ni rajin promote lah. Ayah, duit simpan. Ini rezeki akak. Terima kasih. Mempermurah rezeki. Amin, amin. Assalamualaikum. Ni abang, boleh tanya. Saya tak apa pandai kan? Tentang mutabak makan dengan kuah kari. Dengan mutabak makan dengan bawang jeruk. Dia macam ni. Haa. Mutabak yang makan dengan kuah kari, mutabak dia rasa dia tak sebati. Tak sebati. Sebab daging dengan sayur dia, dia asingkan. Itu sebab ada kuah untuk melayan. Benda yang ada kuah, benda yang tawar. Makanan yang tawar. Nasi, kuah kan? Ya. Yeah. Assalamualaikum. Ada beli. Salam. Ya. Yeah. Daik bulu rombok kan? Apa hai? Apa Azhar Badrul? Azhar Badrul. Yeah? Kena eh? Kena? Okay, follow. Terima kasih, bang. Oh, alhamdulillah. Dapat jumpa. Dapat jumpa. Oh, jumpa. Tangan kendok. Tak ada apa jual. Kena apa? Oh, terbaik. Oh, kena apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak, bang. Sebab support video orang. Eh. Okey. Baik. Selamat berbuka puasa. Okey. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak macam muka apa yang lain lah. Masanya ini dia padat.
Rasa daging dia. Dengar tu rasa bawang kan? Okey, rezeki akak ini. Selamat berbuka puasa eh. Assalamualaikum. Ni yang 300 tadi. Okey, terima kasih. Ada baki tu, saya habiskanlah. Ha. Saya masuk dalam kanal YouTube esok petang. Mudah-mudahan ramai tahu, ramai datang, ramai support akak punya. Jumaat cuti. Jumaat cuti. Insya-Allah nanti kita akan tulis. Ha, okey. Okey, terima kasih banyak bang eh. Terima kasih. Sebab izin kami buat video, mudah-mudahan bertambah rezeki eh. Amin. Assalamualaikum. Amin.